Haji Mustafa. Abdul Haji Muhammad Mustafa. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dikasihi Datuk Seri Yang Dipertua Yang Berhormat Menteri, terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam membahas rang undang-undang kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan warga emas swasta 2017. Dan alhamdulillah kita sudah banyak mendengar saranan dan juga cadangan daripada ahli yang berhormat, dan kita harap apa yang disarankan tadi menjadi kenyataan dan akan dilaksanakan melalui Kementerian Kesihatan. Setelah saya meneliti rang undang-undang ini, secara umumnya alhamdulillah rang undang-undang ini adalah undang-undang yang baik, dan insya-Allah kita doakan semoga ianya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cuma saya dapati dalam jadual kedua profesional jagaan kesihatan, saya dapati ada 7 perkara yang disebut, iaitulah profesional jagaan kesihatan. Nombor 1, pengamal perubatan yang berdaftar di bawah akta dan seterusnya. Jadi saya nampak satu perkara yang saya rasa perlu diberi perhatian, iaitulah selain daripada 7 perkara itu, ialah boleh kita masukkan sebagai perkara yang ke-8 lah, iaitu pengamal agama Islam, di mana kita sangat perlu kepada apa sajalah istilahnya, sama ada guru agama ataupun pendidik ataupun pembimbing agama kepada warga emas ini, terutama bagi orang yang beragama Islam dan juga agama-agama yang lain, ya, mengikut mengikut dia punya agama masing-masing lah. Khususnya untuk orang Islam, saya cadangkan supaya dimasukkan juga guru agama atau pengamal Islam ni, supaya warga emas ini kita dapat, ya, sebagaimana yang disebut yang Muhammad tadi, diberi perhatian tentang kehidupannya, kerana hidup ini hanya sekali saja Tuhan bagi di dunia ini. Ya, hidup ini hanya sekali saja. Jadi kalau menjadi pun menjadilah, kalau tak menjadi pun terpulanglah kepada diri masing-masing. Tapi apa yang kita mesti tahu, bahawa seseorang itu dia mempunyai 2 usia, usia sebelum mati dan usia selepas mati. Ya, menurut agama Islam, usia sebelum mati ini pendek aja, tidak lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku ini di antara 60 hingga 70 sahaja. Itu kenyataan yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi usia setelah mati itu memang panjang, sebab dia tidak akan mati lagi. Ya, itu mengikut akidah atau kepercayaan agama Islam. Oleh hal demikian, pihak kementerian harus memberi perhatian kepada warga emas ini dari sudut keislamannya, keagamaannya, supaya masa depannya terjamin. Ya, mengikut agama Islam, ya, manusia ini dia ada siri kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, manusia ini apa yang dinamakan ilmu alam. Ilmu alam mengikut Al-Quran dan Sunnah. Yang mana kita mesti tahu ilmu alam ini supaya kita boleh bersiap sedia untuk hidup di alam yang memang kita tak ada pengalaman. Ya? Alam yang pertama, kita pernah hidup di alam roh. Ya? Ini berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Alam yang kedua dalam perut ibu. Alam yang ketiga di dunia ini. Alam yang keempat dalam kubur. Ya? Dan alam yang terakhir sekali, the last world, ialah alam akhirat. Akhirat ini alam terakhir sekali. Di mana masa depan yang hakiki dan abadi kepada manusia itu ialah di alam akhirat ini. Menurut agama Islam, di alam terakhir ini manusia mempunyai dua masa depan. Yang pertama, masa depan yang ia menyenangkan dan membahagiakannya buat selama-lamanya, yang diistilahkan sebagai syurga. Dan satu lagi masa depan yang sangat menakutkan, yang diistilahkan sebagai neraka. Itulah dua masa depan yang hakiki dan abadi yang sedang menunggu manusia menurut akidah atau kepercayaan Islam. Oleh hal ini demikian, kita sangat-sangat perlu kepada pembimbing, ya, khususnya kepada warga mas yang beragama Islam, supaya mereka itu dapat hidup dengan agamanya, dan itu adalah menjadi hak asasi dia, ya, supaya dia boleh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir hayatnya berakhir dengan kalimah la ilaha illallah, dia dijamin akan mempunyai masa depan yang baik, iaitu syurga. Itulah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh hal yang demikian, saya berharap semoga dalam jadual kedua ini, Seksyen 2 dan juga 48 ini dimasukkan, ya, iaitulah guru agama atau pengamal agama atau pembimbing untuk memastikan warga tua kita ini, khususnya yang beragama Islam, supaya dia boleh hidup dengan Islam dan mati pun dengan Islam, iaitu dengan dua kalimah syahadah la ilaha illallah, dan berakhir hayatnya dengan husnul khatimah, dengan kesudahan yang baik. Tidak ada maknanya dia bahagia di dunia, kaya raya, hidup senang dan sebagainya, kalau dia berkesudahan dengan kesudahan yang tidak baik dan tidak mempunyai jaminan masa depan di akhir hayatnya ataupun di akhiratnya. Ini merupakan satu perkara yang sangat besar bagi umat Islam, kerana akhirat merupakan masa depan yang hakiki dan abadi kepada semua manusia. Kemudian saya juga ingin mendapat kepastian daripada pihak kementerian, ya, oleh kerana kita membincangkan soal rang undang-undang ini yang menyentuh soal swasta, ya. Sejauh mana pihak kementerian boleh memastikan bahawa pihak swasta yang akan mengendalikan pusat jagaan warga mas ini dapat melaksanakan dasar kerajaan, terutama dasar yang sudah diperkenalkan sebagai maqasidus syariah yang disebutkan oleh Muhammad tadi, di mana dalam maqasidus syariah ini ada lima. Yang pertama, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, dan yang kelima, menjaga harta benda. Saya harap pihak kementerian sebelum diberi sesuatu lesen, ya, kepada pihak swasta atau sebelum melesenkan mana-mana pihak, cuba dipastikan bahawa dasar kerajaan dapat dilaksanakan dengan baik. Sama juga dengan dasar wasatiyah yang kita sudah dengar banyak kali yang dihuraikan oleh Yang Berhormat Menteri kita, bahawa dasar wasatiyah ini merentasi semua kementerian, di mana setiap kementerian mestilah menggunakan dasar wasatiyah ini supaya kecemerlangan dapat dilaksanakan dalam sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Saya tak istilah saja apa yang dapat saya sentuh dalam rang undang-undang ini, dan saya menyokong, dan saya mohon untuk menyokong. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat.